Mami gak pernah akan membiarkan kamu jalan sama perempuan tukang clubbing itu, Firman. Perempuan cakep kan banyak. Kenapa sih mesti dia? Mami dari dulu selalu suruh Firman ikutin apa yang Mami mau. Tapi please, Demi, untuk urusan perempuan, jangan kucampur, Demi. Perempuan cakep itu banyak, Mi. Tapi yang gak matre dan gak ngeliat harta kita itu gak banyak. Udah yakin? Ntar nyesel lagi. Cuma itu, satu-satunya cara agar gue bisa segera bawa lu ke keluarga gue, Rosa. Hah? Keluarga lu? Gue sih gak peduli dengan keluarga lu atau nyokap lu. Emang gue mau karena gue sama lu. Kasih sayang dan kepercayaan yang engkau berikan adalah anugerah terindah yang melengkapi hidupku. Bersama dengan mini kecil yang telah kau hadiahkan untuk menamaiku. Mi, Mami selalu bilang ke Firman, kalau Alkitab itu mengajarkan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kasih yang Mami maksud itu adalah kasih yang memisahkan Firman dan Rosa. Iya, kasih itu kan melindungi, Man. Mami melindungi kamu dari masalah-masalah yang akan terjadi nantinya. Kamu kan tahu macam apa itu si Rosa. Udah lah, Mi. Cuma udah capek. Cuma gak kuat, Mi. Sekarang juga Firman akan cari Winnie dan Rosa. Halo? Dengan keadaan kamu seperti ini, Winnie mau jadi apa? Dia mau sekolah di mana? Sebaiknya serahkan Winnie pada kami, biar kami yang urus. Ini uang, mungkin bisa untuk kamu hidup lebih layak. Maaf, Bu Ing, di sini bukan tempat transaksi yang tepat. Silakan Ibu cari tempat lain. Ku coba bertahan di keheningan malam, ku coba berlari menjauh dari pagi. Sepi, sendiri, tiada arti. Haruskah ku pergi saja? Just shine to you. Pinter sekali kamu. Loh, kenapa sedih? Nanti Winnie punya rumah yang besar dan punya banyak mainan. Mau kan? Gak mau, Winnie cuma mau mama aja. Saya jamin Winnie punya masa depan yang lebih baik. Tugas kamu cukup sampai di sini. Doni, antarkan dia pulang. Mama, jangan pergi. Winnie nggak boleh nangis. Mama ajarin apa sama kamu? Ma! Ma!
keheningan malam ku coba berlari. Ini mama kamu. Dari pagi sepi sendiri tiada arti. Winnie, haruskah ku pergi?